Pada hari Senin, tanggal 8 Mei tahun 2023, Timnas Voli Putra Indonesia berhasil menorehkan sejarah dengan meraih kemenangan telak atas tim tuan rumah Kamboja dalam 3 game sekaligus dan berhasil mempertahankan predikat juara SEA Games 3 kali berturut-turut sejak 2019. Kemenangan yang gemilang ini tentunya tidak terlepas dari usaha keras seluruh pemain, salah satunya adalah Farhan Halim, pemain muda asal Indonesia ini berhasil menunjukkan aksinya yang memukau dan mendapat pujian dari netizen setinggi langit karena berhasil melepaskan servis mematikan secara berturut-turut di final SEA Games 2023. Siapa sebenarnya Farhan Halim? Farhan Halim adalah seorang pemain voli muda yang saat ini menjadi bagian dari Timnas Voli Putra Indonesia. Pemain asal Indonesia ini sudah memulai karirnya sebagai pemain voli sejak duduk di bangku SMP. Farhan memulai karirnya sebagai pemain voli amatir dan terus berjuang hingga akhirnya berhasil masuk ke dalam Timnas Voli Putra Indonesia. Dalam perjalanan karirnya, Farhan telah mengikuti berbagai ajang bergengsi di dunia voli, salah satunya adalah SEA Games 2023 yang diselenggarakan di Kamboja. Farhan berhasil menunjukkan aksinya yang luar biasa di lapangan voli dan mempersembahkan kemenangan emas bagi Indonesia. Kesuksesan Farhan Halim dalam SEA Games 2023. Farhan Halim berhasil menunjukkan keahliannya sebagai pemain voli dalam SEA Games 2023 dan mendapatkan pujian dari netizen setinggi langit. Pertandingan final antara Indonesia dan Kamboja berlangsung di Olympic Complex Indoor Main Hall Kamboja dan berhasil dimenangkan oleh Indonesia dengan skor 25-21, 15-10, dan 25-15. Momen kemenangan ini menjadi sangat berkesan karena Farhan berhasil melepaskan servis mematikan di set kedua yang membuat tim Kamboja kebingungan dan tidak bisa menghentikan bola dari Farhan. Servis gemilang Farhan membuat decak kagum bagi penonton yang menyaksikannya secara langsung maupun melalui streaming. Netizen yang menyaksikan aksi gemilang Farhan Halim tidak segan-segan memberikan pujian setinggi langit atas aksinya yang berhasil membawa Indonesia meraih kemenangan emas. Farhan berhasil menjadi pemain yang sangat krusial dalam kemenangan Indonesia atas Kamboja di final SEA Games 2023, terutama pada awal set kedua. Selain keahlian dalam melepaskan servis, Farhan Halim juga memperlihatkan keahliannya dalam bertahan di lapangan voli. Dalam pertandingan SEA Games 2023, Farhan berhasil melakukan banyak pertahanan dan mengembalikan bola ke sisi lapangan lawan dengan sangat cermat. Kesuksesan Farhan Halim dalam SEA Games 2023 menjadi inspirasi bagi banyak pemuda Indonesia untuk berjuang dalam bidang olahraga. Prestasi Farhan membuktikan bahwa usaha keras dan dedikasi yang tinggi akan membuahkan hasil yang manis.